mute katanya. Pertama pegang tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya ada suara dekat. Ada suara. Ya, lu. Kalian mendengar suaranya Bu Eti? Kalau mendengar anggukan kepala atau angkat tangannya? Mendengar? Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran, kita berdoa dulu ya, menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa sebelum kita memasukkan pembelajaran, jaga etikanya ya. Ketika kalian sedang Zoom. Oke, kalau kalian partner sama temennya sedang mengikuti Zoom boleh berdua. Yang penting kalian tetap memperhatikan. Ya, semuanya sendiri. Oh, ya. Jangan ya, supaya kalian nanti itu paham. Jelas ya? Jelas ya? Jelas tidak? Jelas ya? Kalian harus tetap jadi sikap kalian. Supaya kalian itu tahu apa yang akan disampaikan. Yang belum mengikuti ulang ya, itu mau nilainya kosong atau gimana? Ya, yang belum mengikuti ulangan silakan nanti cari Ibu Eti kalau mau nanti dikasih nilai ulangan. Ya, kalau tidak ya biarkan aja. Sekarang webinar lagi hari ini kalian itu adalah pelajaran prakarya di semester 2 dan di semester 2 itu yang menentukan kalian masuk kalian naik atau tidak. Ya, di samping dari nilai sikap, pengetahuan dan keterampilan juga itu mempengaruhi. Ya. Kalau kalian semaunya sendiri, pasti Bapak Ibu juga semaunya sendiri. Karena apa? Bingung kan mau nilai kalian apa? Mana yang harus dinilai? Enggak ada, berarti kan kosong ya. Ya. Kalian lagi boleh ditegaskan selama kita Zoom, ya, kalian harus jaga sikap. Kalau yang berdua boleh, tapi jangan ngobrol terus, ya. Jangan ngobrol terus. Kalau yang sendiri usahakan fokus dulu. Ya, usahakan fokus dulu, nanti kalau sudah selesai baru kalian ngobrol sama siapa yang lewat. Oke ya? Oke ya? Mendengar suaranya Bu Eti kan? Kalian? Bu Arti nih, ini internetnya jelek sih. Error apa mereka ya? Kenapa sih? Aduh, oh macet. Macet. Kita? Kalau macet kita? Macet-macet. Bocai. Oh, bocai sama. Tapi. Kebanyakan. Kebanyakan. Tapi Mbak Eti dari ini bisa. Ini. Berarti mereka ya? Iya. Nah ya, kita mulai aja ya. Pembelajaran ya. Ingat-ingat tadi yang Bu Eti katakan. Kalau kalian nge-zoom, perhatikan dulu. Perhatikan dulu. Tugasnya juga harus dikerjakan. Bu Eti masih menunggu banyak sekali dari yang praktek. Karena masih banyak, terutama kelas 7C, itu masih banyak sekali yang belum praktek. Sedangkan kelas lain itu sudah banyak yang melakukan praktek.
Jadi Bu Eti harap kalian tetap melaksanakan praktek itu karena kalian itu prakteknya hanya 2 kali atau 3 kali saja, tidak lebih banyak lagi. Ya. Jadi kalian harus mengerjakan. Apa itu terlalu memberatkan? Tidak mungkin. Karena kalau orang tuamu setiap hari masak, kamu di rumah juga nggak kemana-mana. Habis Zoom kan kalian di rumah. Bangun gasik, kalau orang tua masak gasik, kamu bantu-bantu, kan bisa. Ya. Jadi kalian tidak ada alasan. Oke ya. Ya, yang belum nanti Bu Eti masih tunggu sampai ini, sampai ini. Kan sudah diundur-undur terus ya. Kalau emang masih kosong, nanti dia kayak nilainya kosong. Ya, Bu Eti tidak mau ambil pusing karena apa? Banyak sekali yang belum. Kalau yang belum, berarti dia pengen nilainya kosong. Di awal pertemuan, Bu Eti sudah menyampaikan ke kalian. Kalian sudah masuk di SMP 2, berarti siap dengan konsekuensi yang ada di SMP 2. Contohnya, harus mengerjakan tugas. Ya, harus mengerjakan tugas. Harus mengumpulkan tugas. Harus punya nilai. Kalau nggak punya nilai, ya berarti kosong. Terus lagi, Bu Eti sudah menyampaikan pas awal pertemuan. Ya. Kamu masuk di SMP 2 berarti sudah harus tahu karakter bapak ibu guru yang ada di SMP 2, ya tidak semuanya sendiri. Karena apa? Karena itu buat kepentingannya kalian sendiri, bukan untuk guru. Guru itu hanya memberikan nilai yang sudah ada pekerjaannya. Jadi kalau yang belum, tolong selesaikan. Tolong kerjakan, ya. Jangan semuanya sendiri. Oke ya. Sekarang kita masuk ke bab pengolahan lagi. Yang kemarin kita lanjutkan dulu. Yang sebelum kita ulangan kan baru sampai kandungan. Sekarang nanti itu teknik pengolahannya. Teknik pengolahan, ya, dari kelas 7 sampai kelas 9 itu sama. Makanya kamu harus paham. Ya. Kunci pahamnya kamu itu dari kelas 7 dulu baru, nanti ke kelas 8 kamu tambah paham, ke kelas 9 tambah paham. Kita belajar sama-sama, karena apa? Bu Eti juga aslinya itu seni budaya, jadi kita harus belajar bersama-sama. Ya. Jadi Bu Eti harap kalian bisa kerja sama. Oke ya. Ada yang ketawa-ketawa sendiri, ada yang lucu dengan perkataannya Bu Eti, nggak ada kan ya? Nggak ada kan ya? Ya, tolong perhatikan dulu. Ya, tolong perhatikan dulu. Kita belajar dulu. Ya, kita sama-sama mulai belajar. Kita mulai kerja sama yang bagus lagi. Bu Eti yakin kalian pasti ada yang niat banget untuk belajar, tapi ada yang niat banget untuk tidak belajar. Jadi Bu Eti harap yang tidak niat belajar, ya itu buang dulu niatnya. Kita niatnya belajar fokus supaya pintar, supaya naik kelas, supaya nilainya bagus, supaya bikin bangga orang tua kalian. Oke ya, silakan bukunya di keluarkan dulu prakaryanya, Bu Eti kepengen lihat. Prakaryanya dibuka dulu ya, Bu Eti pengen lihat. Oke. Kalau kalian sudah menunjukkan, berarti kalian itu sudah siap, tandanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Tadi sebelum kalian mengikuti Zoom, pasti kalian sudah sarapan dulu kan? Ya, harus sarapan dulu. Harus sarapan dulu, harus mandi, supaya apa? Kalian lebih semangat lagi. Harus semangat lagi untuk ketemu dengan gurunya. Oke ya? Ya, kita buka. Kemarin sudah sampai kandungan. Sekarang kita buka teknik pengolahan pangan di halaman 135. Dibuka dulu.
buka dulu halaman 135. Nanti kalau Bu Eti sedang menjelaskan di PowerPoint, kalian silakan menyemak, kalian silakan memperhatikan ya. Tugas yang belum masih Bu Eti tunggu untuk minggu ini. Jadi kalau yang minggu ini tidak mengumpulkan, berarti dia kepengen nilainya kosong. Ya. Bu Eti anggap dia tidak mengumpulkan dan Bu Eti anggap kosong nilai. Setuju ya? Setuju ya? Iya, kasihan teman-teman kalian yang sudah rajin mengumpulkan. Oke, yuk buka yuk halaman 135 yuk. Buka bukunya halaman 135. Sudah? Ya. Bu Eti akan menyampaikan di PowerPoint. Kalian pahami, nanti kalau kalian bingung, tanya Bu. Oke ya. Bu Hartini. Kita simak ada di laptop atau HP, kemudian kalian juga harus simak di buku halaman 135. Oke, akan boleh dimulai. Sekarang akan kita bahas teknik pengolahan pangan itu ada dua macam. Teknik pengolahan pangan itu ada dua macam. Yang pertama teknik pengolahan pangan panas atau moisture. Ya, teknik pengolahan pangan panas kering. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu yang teknik pengolahan panas kering. Ya. Yang pertama itu kita akan bahas apa sih itu teknik pengolahan pangan panas kering. Itu suatu pengolahan makanan dengan menggunakan bahan cairan untuk mematangkannya. Jadi, ketika kita masak menggunakan teknik ini, yang dibutuhkan itu hanya cairan untuk mematangkan masakannya. Jelas ya? Jelas nggak? Jelas nggak? Enggak. Ya, lagi. Teknik pengolahan pangan panas basah. Ya, tadi kan teknik pengolahan pangan ada dua macam. Yang pertama pengolahan pangan panas basah dan yang kedua teknik pengolahan pangan panas kering. Ya. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu teknik pengolahan pangan panas basah. Kamu dilihat aja. Dilihat aja. Dari basah. Basah itu kan berarti menggunakan cairan dia ketika mengasap. Jelas tidak? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Suatu pengolahan makanan dengan menggunakan bahan dasarnya yaitu cairan untuk mematangkan masakannya. Ya, di situ ada merebus. Nah, merebus itu boiling. Ya, boiling.
itu teknik merebus. Teknik merebus, kamu juga sudah sering melihat ketika ibumu merebus. Kamu bahkan sudah pernah melakukan sendiri teknik boiling ini. Ya, sudah pernah. Sudah pernah ya. Teknik merebus itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan kaldu, dan juga bisa menggunakan susu. Ya. Intinya merebus itu menggunakan cairan. Apa sih itu mendidih? Mendidih yaitu suatu cara pengolahan bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Biasanya kalau kita memasak sayuran atau merebus sayuran, airnya itu nunggu mendidih dulu kan? Mendidih itu bulek-bulek itu loh, ada gelembung-gelembungnya, udah ada di titik panas tertinggi, ya itu namanya mendidih. Jelas ya? Jelas? Jelas? Oke. Cairan yang digunakan untuk merebus atau boiling itu tadi Bu Edi sudah sebutkan, satu ada air, dua ada kaldu, dan ketiga ada susu. Mereka berbentuk cairan kan? Iya kan? Iya, jadi mereka itu adalah yang cocok untuk merebus atau menggunakan teknik boiling. Oke? Selanjutnya, teknik merebus menutup bahan pangan atau kuaci. Ya, teknik merebus menutup bahan makanan. Yang dimaksudkan di sini berarti merebus itu menutupi bahan makanan yang akan dijadikan sayur atau untuk mematangkannya harus menutupinya dengan air. Ya, sehingga cepat. Ini. Cara memasak bahan makanan dalam bahan cairan sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik dingin, yaitu ya apinya menggunakan api kecil supaya apa, permukaan airnya ya airnya itu menutupi apa, bahan makanan dalam wadahnya. Betul nggak? Betul nggak? Sampai sini jelas nggak? Oke, jelas ya. Titik didih itu 92 sampai 96 derajat Celcius ya. Itu titik didihnya. Terus berikutnya, bahan makanan yang biasanya digunakan itu berupa bahan makanan lunak atau yang lembut dan tidak memerlukan waktu lama. Contohnya ada apa saja? Coba kalau yang lembut, yang direbus, yang tertutup air merebusnya, apa coba? Telur, ikan, ya pernah mencoba merebus telur? Pernah ya? Merebus telur itu telurnya harus tertutup air kan? Tidak mungkin separohnya air nanti gosong belum matang, ya kan ya? Ya harus menggunakan air yang menutupi bahan makanan tersebut. Sayuran, contohnya kalau sayuran apa yang harus tertutup? Daun-daunan, ya contohnya daun singkong itu harus terebus tertutup supaya cepat. Ya, dia tidak memerlukan waktu lama untuk mematangkan itu telur, itu ikan, ya kan? Ya, tidak lama. Karena apa? Ya, itu tadi. Ya, teknik merebus bahan makanan itu menggunakan air yang apa? Merendam, ibaratnya. Merendam masakan. Atau merendam telurnya. Merendam ikannya. Jelas ya, sampai sini ya.
lanjut lagi. Contohnya, contoh yang bisa direbus dengan teknik kuaci, yaitu ada buah-buahan, ya, buah-buahan, ada sayuran, ada telur, dan ada ikan. Kalian sudah pernah melihat ini semua, buah-buahan, sayuran, telur, dan ikan. Kalian sudah pernah melihatnya. Terus, kalau sudah pernah melihatnya, nanti setelah itu kalian itu praktek coba di rumah tentang teknik kuaci. Ya. Kalian juga harus ingat-ingat nama latinnya itu apa. Merebus tadi apa merebus? Boiling. Ya. Kalau merebus menutup bahan makanan, itu kuaci. Ingat-ingat. Ya. Pasti ini bakal banyak yang keluar ketika kalian ulangan. Boiling, watching, rising, ya, itu banyak sekali. Berikutnya, teknik merebus dengan sedikit cairan. Tadi dengan banyak cairan ya, yang kita bahas ya. Kalau yang banyak cairan, itu apa tadi kata lainnya? Watching. Kalau sedikit cairan, apa nama latinnya? Rising, ya, jangan sampai ketuker-tuker, ya, antara poaching, rising, boiling, mirip ya mereka ya. Teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan itu kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus dalam panci, ya, tertutup dengan api, dikecilkan secara perlahan-lahan. Itu namanya braising. Braising itu merebus menggunakan cairan dengan kira-kira cairan itu setengah dari pancinya yang akan direbus. Contohnya tadi, misalkan ya, bahan makanan itu tidak terendam oleh air semua. Jelas ya? Jelas ya? Sampai sini ya. Bahan makanannya itu tidak terendam oleh air semua. Jadi masih ada separuh yang belum terendam oleh air. Jelas? Jelas ya? Ya. Cara ini. Itu mempunyai tujuan. Agar aroma yang dikeluarkan itu menyatu dengan cairan bahan makanan ya, dan menjadi lunak. Diana. Jelas tidak kamu? Perhatikan dulu ya. Oke, sama temennya itu satu. Nanti setelah kalian pembelajaran, baru kalian boleh ya, cara ini tadi itu mempunyai tujuan. Cara raisi ini mempunyai tujuan. Supaya apa? Aroma yang keluar menyatu dengan cairan bahan makanan dan menjadi lunak tahu. Lunak tahu, lembut atau amok. Ya. Terus berikutnya. Yang keempat, teknik menyetup atau menggulai itu stirring. Ya. Itu artinya mengolah bahan makanan dengan cara menumis bumbu terlebih dahulu. Dan dilanjutkan dengan cairan dengan segar. Contohnya, kalau ibu membuat opor. Ya, pernah lihat? Pernah lihat? Ya, kalau membuat opor itu, tumisannya atau bumbunya itu ditumis dulu supaya berwangi, nanti kemudian baru disiram pakai air atau kaldu atau santan. Baru kalau sudah mendidih atau braising tadi, boiling ya, boiling, braising, kuacing, ingat-ingat. Itu nanti baru dimasukkan ayamnya atau kambingnya. Jelas ya? Oke. Penggunaan api sedang dan dalam waktu yang sedikit lama dimasukkan, ya. Tujuannya untuk apa? Aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Tidak biar cepat apinya dibesarkan.
aja biar aromanya itu atau matang itu sempurna. Ya. Biar matangnya itu empuknya itu maksimal. Ya. Kalau daging kan lama ya. Kalau daging kan lama ya itu enggak usah menggunakan api besar. Kalau menggunakan api besar nanti airnya sudah habis dagingnya berubah. Ya. Jadi menggunakannya api yang sedikit kecil lama enggak apa-apa, yang penting itu nanti aromanya itu keluar dengan sempurna, dagingnya empuknya juga. Nah, yang sampai sini ya, yang teknik sparing ya. Teknik sparing sudah jelas ya. Berita sudah jelas berita. Oke. Nah, orang sudah jelas nomor. Oke. Jadi lanjutkan lagi. Yang kelima. Yang kelima itu teknik mengukus. Steaming. Ya, mengukus pasti kamu pernah melihat ya. Mengukus biasanya itu ada sarangan yang bolong-bolong itu kecil-kecil yang juga senang kemanci. Itu adalah alat untuk mengukus. Mengukus itu artinya memasak menggunakan uap air yang mendidih. Makanya tadi ada gunanya yang bolong-bolong itu. Ya, alat bolong-bolong itu dinamakan sarangan. Bukan sarang geo ya, tapi sarangan. Ya. Kita juga hampir mirip ya sama Korea-Korea ya. Iya, sarangan. Sarangan itu alat yang untuk apa? Untuk mengukus. Ya. Mengukus itu banyak sekali yang apa? Yang masakan. Somai yang sudah direbus lalu diangkat ya. Supaya apa? Supaya dia itu apa lagi? Pisang ya, sudah pernah makan pisang yang dikukus? Sudah ya, pernah ya? Tujuannya untuk apa? Biar dia lebih lunak dan lebih nilai gizi bahan makanannya juga tidak terbuang karena dia masih bersatu atau tidak kena air ya. Jelas ya? Teknik steering atau mengukus ini ya. Tapi yang jelas ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Yang teknik mendidih. Ya. Mendidih, maaf. Ya. Itu mendidih ya. Teknik mendidih atau simetri. Ya. Teknik mendidih atau simetri. Itu teknik masakan bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang dididihkan dulu, ya. Baru api yang dikecilkan di bawah dididih dengan direbus lama sehingga muncul gelembung-gelembung kecil pada permukaan. Contohnya, sekarang kan banyak sekali yang suka berbekuan, ya kan? Ya kan? Ya, bakar-bakar di rumah. Pasti kalian suka membuat sausnya sendiri. Entah itu asam manis, entah itu asam pedas, entah itu yang asam-asam. Ya kan? Ya. Itu adalah teknik merebus, teknik mendidih atau sidang. Ya. Biasanya kalau membuat saus, ya kan? Biasanya kan itu saus, kecap, ya kan? Dia dikasih air sedikit, tapi apinya dikecilkan, dia juga akan gelembung-gelembung. Ya tidak? Pernah melihat tidak? Pernah ya? Oke, berikutnya. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstra dari daging yang dibuat. Itu juga bisa. Kalau kamu merebus deh. Pernah
Ya, itu akan mengeluarkan kayak kalau di ayamnya. Iya ya. Jadi dia pernah lihat. Pernah. Ya, jadi kan apa? Desa Arya, teman, orang ya. Desa, kalau kita itu halo, mana? Ini aku poin dengar, kalau kita bilang, jangan ya. Alfa 7A. Sudah jelas. Sudah jelas yang dijelaskan gue tadi. Mana alfa mana mukanya? Sudah jelas belum? Hai alfa, sudah? Ya, oke, sampingnya alfa siapa itu? Sudah jelas sudah belum? Ya, sudah ya. Ya, berikutnya. Teknik mengetik. Kalau yang punya adik kecil, kalau yang punya adik kecil, biasanya itu kalau makanannya itu dipinggirkan dulu. Dipinggirkan itu menggunakan dua panci, tetapi salah satu panci itu kecil. Dia prosesnya sama dengan mengetik. Ya. Tapi dia menggunakan apa? Ya. Teknik mengetik itu teknik memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci. Jadi tadi yang gue jelaskan ada yang kecil dan ada yang lebih besar. Supaya panci yang kecil itu bisa masuk ke panci yang besar tadi. Untuk apa? Untuk mengetik. Bukan mengukus ya. Tahu bedanya ya? Tadi mengukus menggunakan saran. Kalau yang mengetik itu menggunakan dua buah panci. Jelas ya, Bu? Bu? Ya. Oke. Okay. Tadi yang pertama, teknik pengolahan panganan panas kering. Panganan panas besar atau moisture. Sekarang teknik pengolahan panganan panas kering, dry head cooking. Ya. Tadi yang pertama itu ada teknik merebus atau boil. Teknik merebus menutup dengan makanan atau kuah. Teknik merebus sedikit saja atau braising. Yang keempat, teknik menyetup atau menggulai stirring. Yang kelima, teknik menutup atau steaming. Yang keenam, teknik mendidih atau simmering. Yang ketujuh adalah teknik mengetik. Sudah jelas ya? Citra. Cairan yang dipakai. Terus berikutnya yang pertama tadi itu
kolomnya yang terlihat. Apa itu? Yang pakai tepung? Selain tetapi? Terus lagi? Biasanya, ya, yang menggunakan ini. Itu, apa aja? Yang menggunakan tadi, kipray. Brokoli, kita memerlukan banyak sayuran. Yang kedua, satu lagi ya, tempe menggoreng dengan minyak sedikit atau slow frame. Suatu proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang dan catat dengan bahan yang satu kali dibalik. Contohnya apa? Masak. Ya, itu adalah contoh dari teknik selokan. Jelas ya? Jelas ya? Ya. Sudah, kiranya itu dari sini sampai itu dulu. Kita lanjut. Tetap stay di rumah, jangan kemana-mana, jaga kondisi tubuh kalian, ya, jangan pergi terlalu jauh kalau tidak penting. Terima kasih sudah menonton, ya. Semoga pandemi ini semakin baik. Ya, dan jadi wassalam.